Humas Kelurahan Kedoya Selatan Polsek Kebonjeruk Polres Metro Jakarta Barat Aibtu Suratmin mendampingi Kapolsek menghadiri giat deklarasi damai pemilu 2019 tingkat Kelurahan Kedoya Selatan dengan tema untuk mewujudkan situasi Kamtipmas yang sejuk, aman, dan damai. Di Aula Kelurahan Kedoya Selatan, Jalan Raya Kedoya, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebonjeruk. Adapun sambutan dari Kapolsek Kebonjeruk Kompol M. Marbun ialah pemilu damai bisa kita wujudkan dengan baik apabila kita secara bersama-sama berkomitmen. Masalah penculikan anak kejadian yang sudah lama diangkat kembali. Untuk itu dihimbau kita semua jangan sampai terhasut. Kegiatan pemilu ke depan, siapapun yang menjadi presiden kita dukung dan kita bangun negara ini. Undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017 perlu untuk disosialisasikan. Terakhir, mari kita bangun kebersamaan ini, mari kita bangun keberagaman ini, dan mari kita bangun ras ini untuk bangsa. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi damai pemilu 2019 yang diikuti oleh perwakilan partai dan dilanjutkan penandatanganan spanduk deklarasi damai pemilu tahun 2019. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtipmas Kelurahan Kedoya Selatan, Polsek Kebonjeruk, Polres Metro Jakarta Barat, Aibtu Suratmin. Salam Tribrata.